Cina dukung sikap Hong Kong semakin keras terhadap demonstran. Wakil Presiden Cina Han Zheng menyatakan mendukung tindakan lebih keras yang diambil untuk membuat jera demonstran Hong Kong. Dia beralasan aksi unjuk rasa tersebut membuat perekonomian di kawasan itu terpuruk, juga mengakibatkan Hong Kong terancam dalam krisis. Pernyataan itu disampaikan Han ketika bertemu dengan pemimpin Hong Kong Carrie Lam. Menurutnya, aksi demonstrasi itu justru dianggap merusak prinsip satu negara dua sistem yang saat ini diterapkan oleh Hong Kong. Partai Komunis Cina menyatakan tidak akan memberi toleransi terhadap demonstrasi yang menjurus kepada aksi separatis. Saat ini, Hong Kong terus dirongrong aksi demonstrasi. Meski rancangan undang-undang ekstradisi sudah dinyatakan dicabut, namun hal itu belum juga meredam gejolak masyarakat. Sebab aktivis menyatakan sejumlah tuntutan mereka masih belum dikabulkan oleh pemerintah.